daripada kuliah muamalat tu, kita buat tafsir ayat ahkam, tafsir ayat hukum. Bukan tak nak buat muamalat, tapi bila dah sampai bab nak masuk produk ataupun instrumen perbankan Islam tu, saya jadi susah nak menerangkan. Takut nanti tuan-tuan tak faham, tuan-tuan sesat, saya pun sesat. So saya pulangkan muamalat tu kepada orang yang pakar lah. Sebab orang yang pakar ni dia pandai nak menerang nanti. Jadi saya ambil kitab yang pernah saya bawa dulu kat Tafsir Ayatul Ahkam daripada Syekh Ali Sabuni. Tapi yang kitab bahasa Melayu. Mana yang tak habis tu, saya tak ingat. Ini asalnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Maidah ayat 33 hingga 35. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu annallaha ghafurur rahim ya ayyuhalladhina tawu ilayhil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di muka bumi ini, bahawa hukuman ke atas mereka adalah dibunuh atau disalib, ataupun dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau dibuang jauh daripada tanah mereka. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu menangkap menjatuhkan hukuman ke atas mereka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya dan berjuanglah pada jalannya. Semoga kamu mendapat kemenangan. Baik tuan-tuan, berkaitan dengan surah Al-Maidah ni ayat 33 hingga 35. Kitab ni adalah kitab yang berkaitan dengan hukum. Maknanya ayat-ayat Quran yang ada dalam ni adalah ayat-ayat Quran yang berbentuk hukum, bukan ayat Quran yang penceritaan. Tapi dia adalah ayat-ayat berbentuk hukum. Awal ayat ni pun tuan-tuan dah boleh faham dah kan. Dia adalah hukuman. Kenapa saya bawa ni? Saya minta maaf lagi sekali pada tuan-tuan. Sebab muamalat yang kita bincang sampai dah sampai riba, dah sampai dah habis dah kita punya gharar. Bila dia masuk dekat mudharabah, mudharabah ni saya tak boleh nak cerita pada tuan-tuan muamalat, dia kena masuk sekali dengan kewangan Islam. Bila masuk kewangan Islam, saya kena tengok pula pada perbankan Islam. Saya boleh cerita mudharabah tu macam mana, dia punya proses dan sebagainya. Nanti tuan-tuan nak kena faham pula dia punya term dia, komoditi macam mana. Nanti dia susah. Orang yang paling mudah untuk memberi pemahaman kepada tuan-tuan adalah orang yang terlibat terus dengan sistem perbankan. Itu sebab saya tak berani nak bawa sampai ke bahagian mudharabah, sampai bahagian produk saya dah tak berani lah. Kalau tidak kita nak cerita macam-macam ni, murabbahah, dalam murabbahah ada pula tawaruk dia. Kemudian dalam musyarakah ada musyarakah mutanakisah, ada macam-macam. Daripada situ nanti dia ada, barulah tuan-tuan akan faham macam mana proses perbankan Islam yang tuan-tuan kata tak betul dan sebagainya kan. Sebenarnya bank Islam tu kalau bagi tuan-tuan, bagi pada tuan-tuan, bagi pinjaman pada tuan-tuan, dia tak panggil pinjaman, dia panggil pembiayaan. Apabila dia bagi pembiayaan pada tuan-tuan, bukan bermaksud dia bagi macam tu je. Dia berbeza dengan konvensional. Saya terangkan sikit lah sebelum kita masuk yang ini. Bank Islam apabila dia bagi pembiayaan
dia tak bagi pada kita duit terus macam tu. Dia berbeza dengan bank konvensional. Bank konvensional, dia bagi duit kita terus macam tu dan dia ambil bunga ataupun interest terus daripada situ. Macam mana dia ambil bunga dan interest? Dia sedangkan dia bagi kita duit. Sebab kalau kita nak dapatkan keuntungan, murabahah, murabahah tu, keuntungan tu, kita jual mesti kita nak untung. Eh? Dia mesti adalah, dia mesti ada konsep jual beli. Sebab itu Islam mengharamkan konsep tadi, konsep konvensional. Habis macam mana bank Islam nak menghalalkan proses tu? So bank Islam tak buat macam tu. Yang tuan-tuan tengok dia bagi tuan-tuan duit, lepas tu dia letakkan interest. Tak, dia tak letak interest pembiayaan tu, tak. Dia jual dulu komoditi dia pada tuan-tuan secara tuan-tuan tak sedar. Dia ada proses komoditi tu, dia jual. Apa dia? Dia jual saham dia ke apa sebagainya pada tuan-tuan, dan hasil keuntungan tu dia ambil daripada tuan-tuan. Itu letakkan hasil keuntungan dia berapa? 3.8, 4.8 yang kita biasa panggil interest. Adakah dia sama macam konvensional? Dia punya tahap, dia punya rate dia sama aja lebih kurang. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Cuma beza dia adalah bank Islam melalui proses jual beli. Proses jual beli. Bank konvensional tak melalui proses jual beli, dia makan untung atas angin je. Jelas? Tuan-tuan. Ha, kalau tak jelas, saya tak payah sambung lah. Sebab kalau masuk lagi dia memang jadi lagi susah. Ha, sebab tu part tu bila dah masuk produk ni, dia memang susah untuk kita faham. Ha, saya kena minta tuan-tuan cari orang yang pakar dalam bidang ni. Ha, macam saya pernah sebut pada tuan-tuan, dekat tempat kita ada seorang pakar dia, Profesor Dr. Baharum. Saya ingat beberapa kali saya bagi tahu dekat Haji. Eh? Dia orang yang pakar. Saya bukan orang pakar. Dia memang kerja dia pergi ke luar negara, dia pensyarah di INSEF, bawah bank negara. Dia pergi kerja dia tiap-tiap bulan memang akan ke luar negara untuk menerangkan pada orang luar negara berkaitan dengan Islamic Finance. Itu memang pakar di Malaysia. So kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan panggil dia, jangan panggil saya. Saya minta maaf banyak tuan-tuan. Saya minta maaf banyak. Takut nanti ada salah faham yang berlaku. Nak mengajar juga. Tapi kalau saya rasa tak boleh, saya tak mampu, saya tak nak. Saya terpaksa undur dirilah benda tu. Jadi tuan-tuan, kita masuk ayat yang tadi ni balik berkaitan dengan orang yang melakukan kerosakan. Apabila kita bincang pasal dia ada panggil apa nama? Ideologi ataupun ada, kita senang kata ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran-ajaran menyimpang. Kalau dulu-dulu kita ada pluralism, kemudian kita ada secularism, ada macam-macam lagi ya, komunisme. Kemudian sekarang ni kita ada liberal. Sebenarnya benda tu dah dikombine kan, kemudian dia jadi satulah liberal. Secularism ni asalnya ke secularism ni pada zaman barat lah, pada zaman barat, zaman Eropah. Sebabnya zaman Eropah masa tu dia duduk dalam zaman gelap. Saya kena cerita sikit-sikit dulu supaya tuan-tuan faham ni. Kita nak masuk berkaitan dengan kerosakan dan sebagainya, dan macam mana kita nak memahami ayat Quran. So secularism ni ditimbul pada zaman Eropah. Eropah masa tu zaman gelap, Islam masa tu zaman kegemilangan dia, ketamadunan Islam. Dia naik. Islam tu melahirkan pelbagai ilmu. Macam Al-Khawarizmi ni buat algebra dan sebagainya, Ibn Sina yang tuan-tuan kenal dan sebagainya kan. Tetapi Eropah dia duduk pada zaman gelap. Kenapa dia duduk zaman gelap? Kerana gereja mencengkam kehidupan orang. Dia naikkan cukai. Kemudian banyak lagi lah kezaliman yang dibuat dan sebagainya. So hasil dia, maka keluarlah teori ini, secularism, iaitu memisahkan antara agama dan dunia. Memisahkan antara agama dan dunia. Tak lama lepas tu diorang keluar pergi ke negara-negara Islam. Itu sebab kita panggil bermulanya hubungan antara Eropah dan tamadun Islam. Diorang mula belajar dengan orang-orang Islam dan sebagainya. Kemudian balik barulah jadi Renaissance. Dia pergi jatuhkan balik sistem gereja dan sebagainya. So diorang pun naik. Tak lama lepas tu dia hantar balik tentera salib, hantar ke negara-negara Islam, tamadun Islam, dan menghancurkan, membunuh sarjana-sarjana Islam.
150 tahun peperangan salib itu berlaku. Dia orang datang, dia orang tak cari tuan-tuan, dia tak cari saya, dia cari orang yang pakar-pakar dalam orang Islam ni, yang pakar-pakar dalam bidang ilmu. So sekuler itu dah timbul, sekuler itu dah meresapi Kristian masa tu. Tak lama lepas tu plural. Ingat, kalau saya, tuan-tuan mesti ingatnya, dekat Malaysia pun ada pernah masuk sekuler, pernah masuk pluralism dan sebagainya, iaitu menyamakan Tuhan, menyamakan Tuhan. Semua Tuhan ni sama aja, Buddha ke, Hindu ke, Kristian ke, sama aja. Dia kata sama aja. Yang membezakan agama-agama tu menggelarkan Tuhan dia apa? Menggelarkan Tuhan dia apa? Islam dengan panggil Tuhan dia adalah Allah. Kristian panggil Jesus, ni panggil apa dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai pluralism. So pluralism ni tak ada dah. Sebab apa? Sebab dua-dua ini dia dah masuk jadi satu, iaitu dipanggil sebagai liberal. Dipanggil sebagai liberal. Apa dia liberal? Liberal ni adalah menuntut tanpa terikat dengan mana-mana method. Tanpa terikat dengan mana-mana method. Method apa? Dalam Al-Quran, bila kita bincang Al-Quran, bila kita bincang Al-Quran, dia ada method dia. Apa dia method dia? Iaitu memahami bahasa Arab. Itu yang pertama. Memahami bahasa Arab. Bahasa Arab ada berapa banyak? Bahasa Arab tu bahasa dia satu je. Kan? Bahasa pasar dia ada banyak. Bahasa pasar tak sama dengan bahasa tata bahasa. Sama macam kita. Bahasa tata bahasa kita dengan bahasa pasar, ada yang sama, ada yang tak sama. Ada yang kita boleh faham, ada yang kita tak faham. Kadang-kadang kita baca bahasa tata bahasa ni pun kita tak faham. Sama juga macam ayat Al-Quran yang ada, dia punya kaedah bahasa Arab dia sebagainya. Itu perlu kita fahami. Kalau tidak, macam kita pergi kat luar kan, orang letak goreng pisang, pisang goreng. Kita, bagi kita orang biasa, faham je. Orang ni jual goreng pisang, orang ni jual pisang goreng, sama je. Tapi orang bahasa tak boleh. Terbeliak mata dia tengok, kau menulis orang Melayu pun tak kerti. Tengok, pisang goreng, goreng pisang, pisang goreng, goreng pisang. Mana satu yang betul? Pada tuan-tuan, mana satu yang betul? Kalau yang ini tak betul, jangan duk sibuk nak mentafsirkan Al-Quran secara sendiri. Mana yang betul tuan-tuan? Pisang goreng ke goreng pisang? Kalau kat kedai-kedai jual tu, pisang goreng, dia jadi kata nama, betul? Dia jadi kata nama. Kalau goreng pisang, dia jadi perbuatan. So mana yang tuan-tuan nak pilih? Pisang goreng lah sepatutnya. Bayangkan bahasa Melayu pun kita bermasalah. Ini kan kita nak mengetahui bahasa Arab yang penuh dengan banyak dia punya kaedah-kaedah dia untuk kita faham. Ja'a asadun ilal masjid, ilal masjid, dia kata kan. Masuk, singa masuk, telah masuk dalam masjid. Siapa singa tu? Siapa singa tu? Kita pun duk fikir, siapa singa, mana singa? Tak ada pun singa. Padahal bukan singa. Padahal singa itu simbol kepada sifat tegasnya seseorang manusia. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tegasnya Sayyidina Umar, orang panggil Asad. Singa. Jadi kalaulah kita faham secara zahir ayat, confirm kita sesat. Kan? Pada zaman Nabi masuk singa, singa masuk ke dalam masjid. Jadi macam tu. Padahal tak berlaku pun benda tu. So, ketika itu kita kena, ulama dia tolak, mufti pun kena tolak, orang biasa ni jangan cerita lah. Kan? So semua orang ditolak, orang-orang yang ada autoriti dalam bidang agama ini ditolak. Ini adalah konsep liberal. Kemudian nak memohon untuk menafsirkan semula Al-Quran tanpa mengikut method. Itu baru sahaja kita bincang bahasa Arab, belum lagi kita bincang ulumul Quran. Sebab ulumul Quran kita kena tahu juga ayat ni macam mana. Nak tahu asbabul nuzul, sebab turunnya ayat ni kenapa. Kemudian apa lagi, macam mana pula kita nak kena tahu pula dalam tu usul fiqhnya, macam mana kita nak menjatuhkan hukum. Usul fiqh ada banyak, ada punya kaedah dia. Kemudian kita nak, dalam Quran tu juga kita kena tahu ulumul Quran, salah satunya adalah nasah wal mansuh. Nak tahu kat mana ni, ayat ini dah dinasahkan ke belum, adakah ayat ini belum dinasahkan, adakah ayat ni mansuh dan sebagainya. Kena tahu juga benda tu. Itu baru part tu. Nak kena pula tahu hadis, sebab Nabi SAW turun di bumi menyampaikan Al-Quran dan menerangkan Al-Quran. Itu kita kena faham.
So apabila kita nak memahami Al-Quran, maka kita kena faham juga berdasarkan kepada teks hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang ulama-ulama buat. Cuba tuan-tuan baca balik tafsir. Kan? Maka tuan-tuan akan nampak ulama-ulama akan menguatkan hujah itu berdasarkan hadis. Sebab itu kita kena faham, jangan main-main buat je. Sebab itu kalau orang marah ada penafsiran semula Quran tu tanpa mengikut metod penafsiran yang betul, kita memang kena tolak. Sebab tak betul. Contoh macam arwah Kasim Ahmad. Tuan-tuan kenal Kasim Ahmad? Dia pernah popular kan, dia nak buat tak penafsiran balik ayat Quran dan sebagainya. So benda-benda macam ni kita kena hati-hati. Baik tuan-tuan, itu antara kerosakan-kerosakan yang ada sekarang ni. Sebab turunnya ayat ataupun asbabul nuzul ayat yang kita baca tadi, innama jaza'ul lazina yuharibunallaha wa rasuluh wa yas'aluna fil ardi fasadan ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard dhalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'azabun 'azim. Ayat yang ini, sebab turun ayat ini, menurut Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan kepada ahli kitab kerana mereka membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian melanggar perjanjian itu dan membuat bencana di muka bumi. Maka Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya memilih sama ada hendak menjatuhkan hukuman bunuh ataupun salib ataupun potong tangan dan kaki mereka dengan bersilang. Untuk itu maka Allah pun menurunkan ayat di atas. Ha, inilah kisah dia. Menurutkan kebanyakan pakar sarjana dalam bidang tafsir, ayat ini ditujukan kepada sekumpulan orang-orang daripada suku Ukal dan Uraina. Mereka seramai 8 orang datang ke kota Madinah dalam keadaan sakit, lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyelamatkan mereka. Padahal yang sebenarnya mereka adalah golongan munafik. Ini pun satu juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangan mereka dengan baik dan membenarkan mereka tinggal di kota Madinah. Pada suatu hari mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa udara kota dengan keadaan diri mereka. Mereka berkata, mereka orang dusun yang biasa hidup dengan meminum susu binatang ternakan, bukan seperti orang-orang bandar yang biasa hidup dengan memakan hasil tanaman. Mendengar pengaduan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka tinggal di dusun dengan membekalkan mereka sebanyak 12 ekor unta sebagai sedekah, dan seorang pengembala iaitu sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Yasar al-Nub. Mereka disuruh minum susu unta dan air kencingnya sebagai ubat. Setelah itu pergilah mereka dengan membawa unta-unta itu bersama dengan pengembalanya sekali untuk tinggal di dusun itu. Tidak beberapa lama selepas kesihatan mereka pulih seperti sedia kala, tiba-tiba mereka menjadi murtad dan membunuh pengembala unta itu dengan mengelar mayatnya serta melarikan semua unta. Apabila peristiwa itu sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengirimkan satu pasukan khas bagi mengikut jejak mereka. Selepas ditangkap, mereka dihukum, iaitu dengan mata mereka ditusuk dengan besi panas sehingga buta. Kemudian tangan dan kaki mereka dikudungkan. Lalu mereka dibuang daerah dengan tidak diberi makanan supaya mereka mati. Kata Ibnu Qalabah, mereka yang mendapat hukuman sedemikian adalah kumpulan penyamun dan pembunuh yang murtad. Dengan turunnya ayat itu, Allah menyuruh supaya menjadikan ayat ini sebagai panduan untuk menghukum orang-orang yang melakukan jenayah disebabkan memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat bencana di muka bumi. Dengan erti perkataan lain, ayat ini membatalkan sebahagian daripada hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi SAW ke atas suku kaum Ukal dan Urainah itu tadi. Faham tak? Faham? Tak faham? Nabi SAW apabila kan ada 8 orang ni, dia datang jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku nak duduk kat Madinah dan sebagainya. Kemudian Nabi pun bagi, sebenarnya diorang ada dekat Madinah. Kemudian dalam masa yang sama dia sakit, so Nabi pun suruhlah, bagilah. Dia kata nak duduk dekat dusun, Nabi pun bagilah dia unta duduk kat dusun dan sebagainya. Suruh dia minum susu unta, suruh dia minum air kencing unta. Ha. Pernah dengar air kencing unta boleh ubat penyakit? Pernah dengar? Tak pernah dengar?
kalau tuan-tuan, saya minta maaf saya sebut nama ni, Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ni biasa orang akan panggil dia Wahabi lah. Saya tak nak terlibat lah benda tu, kan tuan-tuan, jangan panggil saya Wahabi pula. Saya bukan Wahabi. Tapi kalau tuan-tuan buka kitab Ibn Qayyim berkaitan dengan tibun nabi, Ibn Qayyim ada jelaskan berkaitan dengan air kencing unta, meminum air kencing unta sebagai ubat. Tapi saya tak berapa nak ni lah, tak berapa baca pun bahagian tu. Nanti kalau ada masa nanti insya-Allah saya terangkan pada tuan-tuan. Air kencing unta ini adalah sebahagian daripada mengubati penyakit. Boleh juga mengubati penyakit, tapi saya sarankan tuan-tuan dapatkan nasihat daripada doktor juga. Sama aje, tuan-tuan nak minum apa pun dapatkanlah nasihat daripada doktor. Ya, dapat nasihat daripada tuan-tuan. Suka makan habbatus sauda, kan? Habbatus sauda tuan-tuan tahu kan. Kadang-kadang kalau pergi ke restoran Arab, tuan-tuan minta roti, ke atas roti tu ada macam hitam tu. Macam biji hitam tu. Itu habbatus sauda tu. Tuan-tuan jangan kuih-kuih buang semua. Makanlah. Cuma rasa dia, kalau kadang-kadang bila kita tergigit tu tak sedap sikit, dia macam pahit sikit. Memang macam tu. Habbatus sauda dawa min kulli da'in ila sam. Habbatus sauda ni adalah ubat bagi segala penyakit kecuali mati. Tetapi nak minum, dia ada, dia punya minyak dia, nak tuan-tuan nak minum dan sebagainya, ada ubat dia dalam bentuk tablet dan sebagainya, tuan-tuan boleh minum, boleh makan ubat tu, tapi mestilah dapat daripada doktor. Bagi doktor yang bagi tahu macam mana cara dia dan sebagainya. Kalau kita minum, kita makan dalam kadar yang tak tepat, tak betul dan sebagainya, pun boleh merosakkan kesihatan. Sama juga makan ni baik untuk tubuh badan kita, makan nasi dan sebagainya, dia baik untuk tubuh badan. Tapi kalau makan berlebihan, dia tetap merosakkan kesihatan. Sama ya macam perubatan dan sebagainya. Ada orang dia campur-campurkan perubatan. Campur-campurkan air. Campurlah kurma, campur kismis, campur ni macam-macam. Dipanggillah minuman sunnah. Kan? Saya pun tak tahu. Boleh ke kita panggil minuman sunnah macam tu? Sebab kajian saya, tuan-tuan buka dalam Facebook saya masukkan saya punya artikel, tapi dah lama lah. Tuan-tuan yang kena cari bahagian bawah-bawah sangat. Apabila kita campurkan kurma dengan kismis ni, ini satu benda yang tak betul. Tak betul yang pertama, zaman Nabi SAW, kismis dan kurma tu dicampurkan untuk dijadikan arak. Air nabis dipanggilnya. Air nabis. Tapi dia ada proses dia, berapa tempoh dia dan sebagainya. Tapi untuk menjadikan arak, proses arak yang paling cepat adalah pada zaman jahiliah masa itu adalah pencampuran kismis dan kurma. Tapi dari sudut kesihatan, kismis dan kurma ni dia mempunyai karbo yang tinggi. Karbo yang tinggi, dia punya manis dia tu. Kalau tuan-tuan makan kurma tu secara kurma saja yang tuan-tuan makan, tubuh badan tuan-tuan, dia akan tukar gula. Walaupun dia karbo dia tinggi, dia menyuturkan gula dalam darah. Tapi apabila tuan-tuan campurkan kurma dengan kismis, dia tak jadi benda yang baik dah. Dia terus jadi gula yang jahat. Senang cerita. Dia jadi terus jadi gula yang jahat. Sebab itu tak bagus. Ada yang minum jus campur dekat luar-luar tu kan, campur kurma, campur ni. Tuan-tuan baca. Tak ada yang kata yang baik dari segi kesihatan. So nak minum, nak makan kismis, makan kismis. Nak makan kurma, makan kurma. Jangan dicampurkan. Hari ni makan kismis, kejap lagi makan kurma. Tak boleh, tak masalah. Kan? Tapi jangan dicampurkan sekali. Itu tak elok. Itu kena faham. Kurma ni walaupun sunnah-sunnah Nabi makan dan sebagainya. Kan? Benda tu kita kena faham lah. Jangan main ni. Orang sekarang ni suka je jual-jual sunnah ni. Sampai ayam pun baca Quran. Kan, jual ayam baca, dah dibacakan Quran 30 juzuk. Yang main tuan-tuan. Benda tu. Kan, yang baca Quran ni kita. Bukan ayam. Dibacakan ke ayam 30 juzuk. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nescaya nanti pada hari kiamat dia akan memberi syafaat kepada kita. Kepada orang yang membacanya. So, yang ini antara kerosakan juga. Cuma kerosakan dia tak sebesar yang ini.
Dia ada satu lagi dalam ayat Quran berkaitan dalam surah Al-Baqarah. Macam mana kita ni banyak menafsirkan, menyalah tafsirkan dalam surah Al-Baqarah tu. Wal fitnatu asyaddu minal qad. Wal fitnatu asyaddu minal qad. Ayat awal dia apa? Saya tak ingat. Ayat awal dia. Wal fitnatu asyaddu minal qad. Ini pun sama juga. Bila tuan-tuan baca asbabul nuzul dia kan? Asbabul nuzul ni ayat ni diturunkan ketika mana utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Padahal ketika itu perjanjian antara orang Islam dan orang Quraisy iaitu genjatan senjata. Genjatan senjata time tu. Tapi kan utusannya dibunuh. Maka Allah kata wal fitnatu asyaddu minal qad. Allah kata ini adalah satu perbuatan yang teruk. Dia membawa fitnah kepada orang Islam. Fitnah itu adalah sampai membunuh tadi tu. Itulah maksud dia. Bukanlah maksudnya oh, bila orang fitnah ya, wal fitnatu asyaddu minal qad. Bukan maksud tu. Fitnah itu dalam bahasa Arab luas. Tanya, betul Ustaz? Luas. Kalaulah berlaku bencana dekat dalam negara kita, kita kata fitnah juga. Ini fitnah Allah. Ini ujian daripada Allah. Itu maksud dia. So fitnah tu besar. Sebab itu kita kena faham. Nak keluarkan ayat Quran tu, kita kena faham tafsir dia. Jangan main-main. So benda yang sama juga ada kaitan dengan yang ayat yang ni, iaitu berlakunya pelanggaran perjanjian. Berlaku pelanggaran perjanjian. Ini juga berlaku pada zaman Nabi yang ini, iaitu 8 orang bangsa panggil apa tadi ni, Ukal dan Urainah ini telah melakukan sesuatu perkara yang di luar daripada benda, daripada telah melakukan kerosakan, senang cerita ya, telah melakukan kerosakan iaitu membunuh telah membunuh pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga telah merampas unta-unta itu. Ini ayatnya yang diturunkan. Maka apabila jadi macam tu, Nabi pun hantarlah orang tangkap. Nabi butakan mata dia, cucuk dengan besi, dengan besi panas, kemudian dibuang daerah. Maka ayat ini turun. Ayat ini turun yang menyatakan bahawa kalau nak ni, salibkan dia, bunuh dia dan sebagainya, ataupun potong tangan dia. Sedangkan Nabi buat lain. Nabi buat lain. Sebab itu dia kata ayat ini adalah menerangkan bahawa apa yang Nabi buat itu sepatutnya tak berlaku macam tu. Tak sepatutnya jadi macam tu. Yang sepatutnya ialah potong tangan ke, bunuh ke, salib doang ke dan sebagainya. Itu yang sepatutnya yang Nabi buat. Ini dia panggil, kita kena faham. Nanti kita baca-baca dia punya asbabun nuzul, kita pun kata oh, dia sepatutnya bila orang macam ni kita kena buat. Kan ayat Quran dia cerita lain. Kita kena faham asbabun nuzul. Penting untuk kita faham asbabun nuzul bila kita mengaji Al-Quran. Yang mengaji tu maknanya kita mengaji tafsir Al-Quran dan sebagainya. Munasabah ayat. Munasabah ayat antara 33 hingga 35 dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya iaitu ayat 32, Allah menetapkan hukuman kepada Bani Israel yang membunuh seseorang manusia tanpa sebab, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia, dan sesiapa yang memelihara seseorang manusia seolah-olah dia memelihara seluruh kehidupan manusia. Sebenarnya ayat 32 ini berkaitan dengan beberapa ayat sebelumnya yang menceritakan kisah dua putera Nabi Adam yang berkelahi kerana merebut seorang perempuan yang akan dikahwinkan dengan Habil. Jadi untuk memiliki perempuan itu, Kabil membunuh Habil yang tidak berdosa. Justru itu Allah menyatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Barang siapa yang membunuh tanpa sebab seolah-olah dia membunuh seluruh manusia, dan barang siapa memelihara seorang manusia seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Ini menunjukkan betapa bahayanya perbuatan membunuh, dan sifat ini hendaklah dijauhi kerana ia boleh menghuru-harakan masyarakat dan memusnahkan keamanan negara. So ini antara hubungan-hubungan dia. Nampak ada juga hubungan dengan anak Nabi Adam AS. Ada hubungan yang sebelum ni dan sebagainya. Manakala ayat
33 hingga 35 pula Allah menerangkan satu lagi perbuatan dan kejahatan yang lebih bahaya daripada membunuh. Di sini dijelaskan balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul serta melakukan kerosakan di muka bumi. Balasan yang dikenakan kepada mereka adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Ini kerana setiap larangan Allah mempunyai hikmahnya tersendiri. Jika diperhatikan dalam masalah pembunuhan, ia bukan sahaja boleh memutuskan silaturahim, bahkan lebih daripada itu, iaitu akan membuahkan hasad dengki dan dendam yang berterusan. Balasan yang dikenakan ke atas mereka adalah seperti dibunuh dengan ataupun disalib ataupun dipotong dengan tangan, dipotong tangan dan kaki ataupun dibuang negeri. Disebut dekat sini dipotong tangan ataupun kaki ataupun dibuang negeri. Ini lah contoh-contoh dia bagi orang-orang yang melakukan kerosakan. Kerosakan tu maksud dia, kerosakan tu maksud dia membunuh orang. Ini pun tuan-tuan saya nak fahamkan tuan-tuan. Maksud kerosakan dekat sini adalah membunuh orang, mencabut nyawa manusia dan sebagainya. So bolehlah bunuh. Dalam undang-undang Islam kita ada kisos, iaitu bunuh balas bunuh. Fa'atadu bimislamah atada alih. Lakukan pada dia seperti mana dia lakukan pada kamu. Bunuh balas bunuh lah. Bunuh balas bunuh. Itu bagi kes pembunuhan. Bagi kes merompak yang melibatkan pembunuhan, merompak yang melibatkan pembunuhan, dia tak masuk kisos. Dia di bawah hudud. So maksudnya dia tak ada tanya pada pada waris lah. Adakah waris maafkan si pembunuh? Tak ada lah. Kalau kisos dia berlaku macam tu, waris pun kata, ya, saya tak maafkan pembunuh. Maka pembunuh pun dihukum bunuh. Kemudian waris, kalau dalam satu kes yang lain, waris kata, ya, saya memaafkan pembunuh. Pembunuh terlepas daripada hukuman bunuh, dia kena bayar diat 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Tetapi dalam soal merompak, ragut, orang tu mati. Dia merompak, orang tu mati. Dia tak masuk dalam kisos. Dia masuk dalam hudud. Jenayah itu di bawah hudud. Tak ada dah. Tak ada dah keringanan. Tak ada dah nak minta izin pada waris. Waris maafkan cakap, tak, orang ni tak. Tak ada. Tak perlukan macam tu. Sebab hudud dia teruslah hukum bunuh. Sama ada dia dibunuh sahaja macam tu, ataupun dibunuh dan dipalang selama 3 hari. Dibunuh dan dipalang selama 3 hari. Ha. So itu antara hukuman ke atas jenayah yang melakukan pembunuhan ataupun kerosakan di muka bumi. Munasabah antara ayat 33 hingga 35 dengan ayat selepasnya. Dalam ayat 33 hingga 35, Allah menerangkan balasan untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan kerosakan di muka bumi. Setelah itu Allah selalu menyuruh orang-orang yang beriman supaya terus bertakwa. Dan hingga 37, Allah memamparkan nasib orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa dan berusaha mencari jalan yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah. Penyesalan mereka pada hari akhirat itu terlambat dan tidak berguna sedikit pun andaikan semua isi kandungan dunia ini menjadi hak milik mereka, kemudian ingin dikemukakan kepada Allah bagi menebus kezaliman mereka di dunia dahulu. Tidak akan diterima tawaran itu. Mereka tetap akan kekal dalam azab dan Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sampai sini. Maksudnya tuan-tuan, ayat ini, ayat yang kita baca tadi ni, ayat surah Al-Ma'idah 33 hingga 35 adalah menerangkan hukuman ke atas orang-orang yang melakukan kerosakan, terutamanya kerosakan dalam bentuk membunuh nyawa manusia, mencabut nyawa manusia. So hukuman dia apabila merompak, apabila dia terlibat dengan merompak. Sebenarnya bila merompak, dia ada tiga dia punya undang-undang, hukuman dia: buang daerah, potong tangan dan kaki, dan juga membunuh. Dia tengok pada kaedah orang tu merompak lah. Kalau dia merompak setakat dia keluar dan dia melakukan ugutan, dia ugut orang tu, kau bagi aku duit. Orang tu tak bagi pun duit. Lepas tu orang tu lari, yang perompak ni kena tangkap. Maka dia dibuang daerah saja sebab ada ugutan, menakut-nakutkan orang. Kalaulah dia ini dia keluar daripada rumah ataupun dia pergi satu tempat dengan niat untuk merompak, dia dah buat ugutan, dia dah buat kekerasan dan dia dapat ambil duit, maka dia kena potong tangan dan kaki. Dia kena potong tangan dan kaki dan juga dibuang daerah.
Sebab ada dua perbuatan dia, iaitu merompak, dapat duit dan melakukan kekerasan, mengugut, menakut-nakutkan orang. Kalau sampai tahap membunuh, maka hukum dia adalah bunuh. Itu yang ada dua tu, sama ada bunuh ataupun bunuh dan disalibkan. So inilah asas yang kita belajar hari ini. InsyaAllah nanti kita akan masuk bahagian seterusnya berkaitan dengan huraian secara terperinci, kesalahan-kesalahan bagi jenayah-jenayah yang berlaku dalam ayat ini. Wallahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultani. Allahumma rahmataka wa ansyur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.